sagiringan eta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun pikeun ngarojong tarekah ngungkulan COVID-19 di Jabar, gaji jeung tunjangan aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Jabar bakal diteuk-teuk salila 4 bulan. Lian ti eta dirina ngageuing ka sakumna ASN turta para nonoman sejena pikeun jadi relawan boh keur ngalakonan kampanye physical distancing boh verifikasi bantuan pikeun warga Jabar tepi ka jadi relawan kesehatan. Pikeun ngarojong tarekah ngungkulan wabah virus corona atau COVID-19, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bakal neuteuk tunjangan para ASN di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat salila 4 bulan. Eta gubernur anu loma disebut Emil teh nembrakeun, eta ketak neuteuk tunjangan teh gedena beda-beda luyu kana jabatan para pegawai, turta prosentasena dijamin adil. Adalah kita memulai himbauan gerakan menolong ini dari diri kita sendiri. Jadi nanti sedang diatur bahwa ASN-ASN pemerintah Provinsi Jawa Barat, ya, yang PNS, gubernur, wakil gubernur, kalau tidak gaji atau tunjangannya akan kita sumbangkan dengan persentase yang adil dan proporsional. Jadi tidak sama, ada rentangnya dan disesuaikan dengan kemampuan akan kita atur seadil mungkin dan seproporsional mungkin. Nah, mudah-mudahan inilah bela negara dari kita, dari para ASN pemerintah Provinsi Jawa Barat selama 4 bulan ke depan. Jumlahnya tentunya tadi tidak bisa disebutkan angkanya, persentasenya, tapi dengan asas adil dan proporsional. Emil ngageuing sakumna pemerintah kabupaten kota ngalakonan hal anu sarua sangkan wabah COVID-19 bisa sagancangna diungkulan. Lian ti kitu Emil ngageuing ka sakumna nonoman utamana ASN pikeun aub salaku relawan keur numpes wabah COVID-19 diantarana pikeun kampanye physical distancing, verifikasi bantuan keur warga Jabar tepi ka relawan kesehatan. Lian ti eta dirina umaja ka masyarakat anu boga harta leuwih pikeun ngarojong nyiar APD keur petugas kesehatan turta mere kebutuhan pokok ka warga miskin anu nasibna kapangaruhan COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV.